Museum New York, tepatnya New York Museum of Modern Art, baru saja memberikan satu atau menyajikan sebuah sajian baru ya dalam museum mereka yang sudah didirikan kurang lebih dari tahun 1929. Yap, dan museum ini sendiri menghadirkan rain room. Jadi gini, kalau Anda memasuki ruangan ini, kalian nih bisa merasakan sensasi hujan tapi nggak basah. Wow, it's cool. Tak seperti biasanya, warga kota New York terlihat sedang mengantri untuk bisa masuk ke dalam New York Museum of Modern Art. Hal itu karena warga kota Apple ini ingin merasakan sensasi hujan di dalam ruangan tanpa basah sama sekali. Ruangan ajaib tersebut dinamakan Rain Room. Warga kota New York yang kini tengah mengalami cuaca yang ekstrim di musim panas ini pun mengaku terkesan dengan inovasi yang dibuat dengan teknologi sensor gerak yang canggih ini. Simple, but most amazing things in life are simple, so. It's nice and cool in here. It's really hot outside, so it's beautiful. The rain parts as you walk through. It's really an amazing experience. Rain Room telah dibuka sejak bulan Mei dan akan ditutup tanggal 28 Juli mendatang. Awesome, itu keren banget ya teknologinya. Ya. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya, cuman hujan biasa sebenarnya ya kan, tapi dibuat jadi satu-satu apa hal yang menarik gitu, dibikin dalam ruangan, tapi kita nggak basah. Gimana tuh ya, penasaran ya, pengen merasakan pengalaman itu juga. Nanti kapan-kapan kita pergi ke London. Kalau itu kan tadi merasakan hujan tapi nggak basah. Kalau putus cinta tapi nggak pakai sakit hati? Itu paketnya beda lagi. Oke, people don't.